Isu hubungan asmara terlarang antara Tengku Tezi dan Tyas Mirasih kini sedang merebak. Setelah Tyas Mirasih bercerai, kini giliran Tengku Tezi yang digugat cerai sang istri Danisa Khairiyah. Adapun Danisa Khairiyah melayangkan gugatan cerai tersebut di Pengadilan Agama Medan. Kuasa hukum Danisa Khairiyah Nur Laila Bawazir juga sudah membenarkan gugatan cerai tersebut. Ia mengatakan gugatan cerai tersebut masuk ke Pengadilan Agama Medan pada 11 Oktober 2021. Menurut kuasa hukumnya, salah satu faktor utama adalah orang ketiga yang membuat hati Danisa Khairiyah memutuskan untuk berpisah. Hingga saat ini, jadwal sidang cerai Tengku Tezi dan Danisa Khairiyah belum juga ditentukan. Sementara Tengku Tezi sudah lama tidak pulang ke rumah, terlebih saat adanya isu mengenai kedekatannya dengan Tyas Mirasih. Nama Tengku Tezi tiba-tiba saja mencuat dan banyak diperbincangkan orang. Hal tersebut dikarenakan Tengku Tezi menjadi orang ketiga dalam rumah tangga Tyas Mirasih dan Raiden. Adapun Tengku Tezi dan Danisa Khairiyah menikah pada September 2017. Dari pernikahan itu keduanya sudah dikaruniai satu orang anak. Hingga saat ini Tengku Tezi sendiri belum memberikan komentar mengenai hal ini. Adapun Tyas Mirasih dan Tengku Tezi diketahui pernah menjalani syuting bersama di film Marley. Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel YouTube Tribun Jateng. Ikuti update terbaru dari sosial media Tribun Jateng.